Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Indri Amor. Di video kali ini saya ingin mereview dan unboxing laptop XP Pavilion Gaming 15 2019 yang bertipe dengan DK0042TX. Nah, ini saya membelinya itu dari ini ya, dari Tokopedia yang di kirim paketan oleh JNE. Terima kasih untuk JNE yang sudah mengirimkan paket dengan kondisi yang sangat baik dan terjaga ya. Nah, pertama-tama unboxing itu kita nggak boleh ya, ini nggak boleh di ini nggak boleh di gunting ataupun disobek, nggak boleh ya, karena ini surat pernyataan penolakan asuransi dan atau packing kayu. Nah, jika kalau ininya surat ini sobek ataupun kegunting, maka tidak akan ada garansi untuk
Ini untuk mereknya laptop XP Pavilion Gaming 15 yang untuk review unboxing XP Pavilion Gaming 15 2019. Untuk pertama ini saya kayaknya bisa dibuka untuk satu tangan ya. Wah ya bisa ternyata. Ini LED-nya sendiri untuk warna hijau, tidak dilengkapi untuk RGB seperti ROG. Ayo kita pertama nyalain dulu ya guys. Untuk beberapa laptop XP ini ada beberapa pilihan ya atau tipe,
ada Ryzen 7, Ryzen 5, Core i5 generasi ke-8. Untuk yang saya beli ini adalah Core i7 untuk generasi ke-9 dengan dilengkapi VGA GTX 1650 sebesar 4 GB dan RAM 8 GB. Oke, untuk pertama-tama saya aktifkan dulu ya. Ini kayaknya sudah terinstall Windows 10. Nah, untuk selanjutnya ini kita lihat spesifikasinya ya. Oke. Nah, untuk spesifikasinya ini adalah prosesor dengan Core i7 generasi ke-9 dengan RAM 8 GB. Oke. Untuk beberapa XP ini sebenarnya di harga 10 juta ke atas tuh ada beberapa pilihan. Tapi dengan menawarkannya spesifikasi yang lebih tinggi dan harga murah, ya ini XP adalah pilihannya. Karena dibanding dengan kompetitor lainnya. Ya, untuk menyalakan LED keyboardnya dengan cap lock F5 ya. Untuk LED-nya dia hanya satu warna hijau. Untuk secara keyboard sih saya rasa ini enak dah dibanding dengan ROG, ini lebih ya nyaman saja gitu. Kita wah ini udah kita ada bonus Office juga sih untuk installnya. Nah, untuk pinnya dapat ini saya juga dapat tas XP. Untuk tasnya itu ada dua pilihan, yang warna ini dan satunya lagi. Tapi karena saya suka dengan tas Odyssey-nya, saya minta pelapaknya untuk mengirim tas seperti ini. Dan satu lagi ini ada mouse wireless. Saya beli semuanya di Tokopedia dengan harga Rp13.050.000. Dengan Rp13.000.000 sudah mendapatkan TGA GTX 1650 sebesar 4 GB dengan prosesor Core i7 generasi ke-9. Untuk SSD-nya saya dapat 256 GB dan hard disk 1 TB. Ini sih sudah cukup. Mungkin nanti kalau ingin di-upgrade tinggal upgrade dengan RAM 8 GB lagi sebesar jadi 16 GB. Ini totalnya kalau di-upgrade bisa sampai 32 GB. Cuma dia terdapat 2 slot. Hanya bisa 16 dan 16. Nah, untuk cukup mungkin untuk review XP ini. Nanti selanjutnya akan ada lagi untuk pembahasan game, software, editing, rendering, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk review kali ini dan untuk unboxing laptop XP Pavilion Gaming 15/2019 dengan tipe DK0042TX. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kurang dengan realnya gitu. Maksudnya kan takut ada yang kata-kata yang salah ataupun yang benar, mohon maaf dimaklumi ya, mohon maaf di maafkan karena semua manusia itu pasti ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar ada notifikasi live streaming ataupun konten-konten lainnya. Salam kiku kiku.